Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ini aku nak sharekan tools yang aku akan gunakan untuk DIY aku dari brand Sata. Brand ni kalau korang tahu, dia lebih kurang macam standard Stanley, Kintoyo ataupun Top Tools. Tapi Top Tools tu kira mahal sikit lah. So kenapa aku pilih brand ni? Sebab dia ada lifetime warranty. So maknanya kalau tools yang korang gunakan tu rosak pada tempat yang betul, so dia akan exchange one to one daripada manufacturer dia. So set tools ni dari model 09135. So dia ada 27 pieces half drive 6 point matrix socket set. So sebelum tu biar aku buka dululah kotak dia untuk aku tunjuk kat korang. Okay, kita buka dulu kotak dia. So sini kita ada 20 soket 6 point meter soket, start daripada 8. Hinggalah ke 32. So yang ini dia tak ada skip soket . So soket ni dia buat daripada chrome vanadium steel. So dia bukan celup chrome. So lagi satu yang aku suka sebab dia ada surface drive technology. So dalam 15 hingga 20% mana dia akan mengurangkan geseran pada nut screw. So bila kita buka screw kenderaan ke motor ke kereta ke, so dia takkan rosak. Okay, kemudian kita ada quick release ratchet. Panjang dia dalam 25 cm. So this one ada button sini. Then releasekan dia. So dia punya ratchet dia nampak lebih mantap, berat banding dengan aftermarket. Then kita ada mover extension. Yang ini 10 inci. Nah, yang ni 5 inci. Yang ni pula breaker bar 17 inci. So kalau nak buka kereta ke boleh pakai ni lah. Sedap lah. Sangat function guys. Then kita ada unisa joint. So ni kalau tempat yang kita nak buka tu ada macam tak ada ruang, so boleh pakai ni lah. Ini untuk spark plug. Dan yang ni T-handle. Mantap.
Okay, lastly bagi aku tools yang aku nak gunakan ni, okay, harga dia still affordable, mampu milik. So korang boleh refer kat description aku untuk beli. Dan bagi aku sangat berbaloi lah untuk long term use sebab dia ada package lifetime warranty. So sebelum aku habiskan video ni, aku nak minta tolong korang untuk support channel aku dengan menekan butang subscribe, like dan share. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.